Petugas pemadam kebakaran, TNI dan Polri menjebol tembok di lantai 3 Toserba Aneka Jaya di Jalan Pantura Kendal ini untuk masuk ke lokasi kebakaran. Kepulan asap dalam ruangan menyulitkan petugas untuk memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terjebak. Kebakaran pada Senin sore ini terjadi akibat percikan api dari las yang mengenai tumpukan busa dan styrofoam. Saat kebakaran terjadi, ada 4 pekerja yang sedang menyambung besi di lantai 3. Satu pekerja berusaha menyingkirkan busa yang terbakar, namun api malah membesar hingga korban terjebak di dalam ruangan di lantai 3. Lantai berapa, Mas? Lantai 3. Terus, waktu itu berapa orang? Berapa orang? 4 orang. 4 orang, terus? Apinya ya, dari mana? Ada api. Dari api. Apinya di bawah apa di atasnya, Mas? Di bawah. Di bawah. Terus? Ya, bisa dikeluarkan. Nggak sempat keluar, lalu keluar. Nggak ada jalan lain. Yang teman saya sudah keluar. Banyak keluar. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sejumlah petugas TNI dan Polri juga ikut membantu memadamkan api dan mengevakuasi korban tewas. Korban satu sudah dikeluarkan di rumah sakit. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suwondo untuk divisum. Kasus kebakaran ini masih dalam penanganan Polres Kendal.